Mas tiga. Pagi hari ini saya datang untuk melihat dimulainya vaksinasi untuk anak antara 6 sampai 11 tahun yang di seluruh Indonesia ini ada kurang lebih 26,5 juta anak-anak yang harus kita vaksin, dan khusus di Jakarta ada 1,2 juta anak yang harus divaksin. Saya sangat menghargai telah dimulainya vaksinasi untuk anak ini, dan kita harapkan tidak hanya di Jakarta, di provinsi-provinsi yang lain juga segera memulai vaksinasinya untuk anak-anak agar melindungi dan memproteksi anak-anak kita dari penyebaran COVID, baik varian lama maupun varian baru. Presiden Joko Widodo meninjau langsung vaksinasi bagi anak-anak usia 6 hingga 11 tahun yang digelar di Kompleks SDN Cideng, Gambir, Jakarta. Presiden Jokowi mengapresiasi telah dimulainya vaksinasi bagi anak-anak ini dan berharap kegiatan serupa bisa dilakukan di provinsi-provinsi yang lain, tidak hanya di Jakarta semata. Dengan vaksinasi ini, dia berharap anak-anak bisa terlindungi baik dari varian lama maupun varian baru.